Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Bersyukurnya aku, karena setelah lulus di Akademi Penata Ronsen, aku bisa diterima bekerja di sebuah rumah sakit. Bersyukur karena tidak sedikit dari teman-teman seangkatanku yang untuk sementara terpaksa harus menganggur terlebih dulu. Terkadang kita mendapatkan pekerjaan tidak selalu sesuai bidang pendidikan. Kenyataan mengatakan, yang penting bisa untuk bertahan hidup. Rumah sakit yang menerima aku bekerja termasuk rumah sakit bertipe A, dengan fasilitas yang lengkap dan diisi oleh tenaga kerja medis yang handal. Di sanalah aku mengerti bahwa kini ada dokter spesialis bedah saraf, bedah ortopedi, bedah mulut, dan masih banyak dokter dengan keahlian khusus yang lain. Jadi, sebagai operator mesin sinar X, tentunya belumlah apa-apa dibanding mereka yang memiliki keahlian khusus. Meski demikian, aku juga yakin bahwa tidak semua orang bisa mengoperasikan mesin sinar X. Apalagi radiasinya tentu sangat tinggi. Sebagai tenaga baru yang belum memiliki jam terbang tinggi, tentu aku harus secepatnya meningkatkan kemampuan. Untuk mengambil foto yang sulit, terkadang aku masih dibantu seniorku di sana. Hal sulit itu misalnya adalah ketika ada seorang korban kecelakaan. Korban kecelakaan terkadang mengerang kesakitan, padahal untuk bisa mengambil foto dengan baik, korban dan pasien haruslah dalam kondisi tenang. Dalam kondisi tenang nanti, akan terlihat pada foto apakah patah atau mungkin hanya retak. Penting, karena sebagai referensi tindakan selanjutnya. Aku sudah 6 bulan bekerja di rumah sakit itu. Pada awalnya aku adalah orang yang takut dengan darah. Pernah pada suatu ketika, aku melihat seorang anak SMA terjatuh dari motor. Ketika itu keningnya mengalami sobek dan darah mengalir ke wajahnya. Bukannya menolong orangnya, aku justru lebih memilih menolong sepeda motornya yang tergeletak di tengah jalan. Bukan karena aku tidak mau menolong, tapi saat itu aku benar-benar masih takut akan darah. Berangkat dari hal itulah, kemudian aku terketuk. Aku ingin bisa memberi manfaat untuk orang lain. Kini kesempatan itu terbuka lebar, aku bekerja di rumah sakit. Memang bukan sebagai perawat, namun setidaknya aku mengoperasikan alat yang membantu mengetahui adakah keadaan bahaya pada seorang pasien. Kini, aku hampir terbiasa dengan darah, bahkan dengan hal yang bernama kematian. Kematian dari pasien yang sedang dirawat maupun saat masih di atas tempat ronsen. Tidak sekali dua kali aku menyaksikan mereka meregang nyawa. Mereka menyadarkanku bahwa kelak aku pun juga akan mengalami apa yang mereka alami, yaitu mati. Sepulang bekerja sore itu, aku membeli jajanan untuk adikku di rumah. Sekedar gorengan buat camilan. Rupanya sore itu warung Mbak Jun sedang rame-ramenya. Maka aku pun ikut antri. Aku lebih memilih antri daripada pindah karena gorengan di warung Mbak Jun selain murah, rasanya pun jauh lebih gurih. Ketika sedang antri itulah, aku merasa ada yang memepetku. Seorang laki-laki dan seorang satunya adalah perempuan. Dipepet seperti itu, aku pun merasa risih. Maka aku pun sedikit bergeser. Kedua orang itu tetap memepetku. Aku pun curiga jangan-jangan mereka adalah copet. Aku waspada, tas lempang kumajukan sehingga berada di depan. Melihat tasku berada di depan, kedua orang itu pun mengendur. Mungkin mereka tahu kalau aku sadar ada bahaya. Tibalah juga saat antrian itu. Kusodorkan uang 10.000 untuk mendapatkan gorengan yang kuinginkan. Pada saat aku hendak kembali ke sepeda motorku itulah terdengar ramai teriakan. Copet, copet. Benar saja, aku melihat kedua orang tadi sedang dikejar-kejar massa. Namun kali ini mereka berhasil lolos.
Rupanya ada kawanan mereka yang sudah siap dengan kendaraan masing-masing. Sialan batinku, cantik-cantik tidak tahunya copet. Masih beruntung bagiku, aku segera menyadari kalau ada copet yang sedang mengintai dompetku. Meski sebenarnya isi dompet itu tidaklah seberapa, tapi surat-suratnya lah yang sangat sayang kalau harus hilang. Bisa repot dan harus mengurus ini itu. Pagi itu, aku sudah disibukkan oleh pasien yang silih berganti memasuki ruang ronsen. Mereka bergiliran antri untuk difoto. Suasana ramai pagi itu tidak terlepas dari adanya sebuah kecelakaan. Entah bagaimana kronologisnya, yang terpenting saat ini adalah menunaikan tugas dan kewajibanku. Segera mengambil foto untuk keperluan tindakan selanjutnya. Para korban kecelakaan itu rata-rata mengalami patah pada tangan dan tulang selangka. Sesuai permintaan dokter di UGD, maka satu persatu aku mengambil foto mereka. Seperti pengalamanku yang sudah-sudah, ada beberapa pasien korban kecelakaan yang tidak bisa tenang saat difoto. Mereka mengerang kesakitan dan kadang malah meronta-ronta. Tapi dengan bantuan perawat dari UGD, alhamdulillah, semua bisa ditangani dengan baik. Ketika semua sudah beres, aku bermaksud untuk melanjutkan pekerjaan. Saat itulah, dalam sekian detik, aku saling bertatap pandang pada seorang perempuan yang mengaku sebagai keluarga korban. Aku merasa kenal dengan perempuan itu, namun aku lupa pernah berjumpa di mana. Aku mencoba tersenyum. Ia membalas, namun kemudian segera pergi. Aku juga tidak begitu menghiraukannya, karena pekerjaan selanjutnya sudah menanti. Aku kembali disibukkan dengan pasien yang datang silih berganti. Kunikmati kesibukan itu. Inilah wujud baktiku. Semoga bisa menjadi ladang amal. Bukan semata karena aku bekerja mencari nafkah. Pasien terakhir di siang itu telah selesai kufoto. Setelahnya, aku kembali ke ruang gelap untuk mencetak hasil fotonya. Saat di ruang gelap itulah, pikiranku kembali tertuju pada perempuan yang mengantar keluarganya tadi pagi. Aku hampir bisa-bisa mengingat pernah melihat dia. Tapi sampai pekerjaanku selesai hari itu, aku belum sepenuhnya bisa mengingat secara utuh. Hari ini, pacarku ulang tahun. Meski dia tidak meminta apa-apa, tapi terdorong rasa sayang, rasanya aku tetap ingin memberikan sesuatu yang istimewa. Aku ingat pada satu ketika, ia bilang ingin memiliki sebuah gelang yang terbuat dari tanduk kerbau. Maka meski mungkin bukan barang yang mahal, aku berharap akan sangat berarti untuknya. Aku pun mengarahkan sepeda motor menuju ke toko yang menjual souvenir seperti itu. Sekitar 30-an menit jarak dari rumah sakit sampai ke sana. Barang yang kucari pun akhirnya aku dapatkan. Gelang berbahan tanduk kerbau berwarna hitam kecoklatan. Gelang yang indah batinku. Semoga Rina akan suka. Gelang itu kutaruh pada sebuah kotak kayu ukiran yang memang dijual juga di sana. Aku pun bergegas pulang. Harus mandi dan berdandan dulu agar terlihat tampan. Hadiah istimewa, pikirku. Seperti biasa sebelum pulang, adikku selalu menitip untuk dibelikan gorengan. Aku pun langsung meluncur ke warung Mbak Jum. Warung itu terletak di sekitaran alun-alun. Keadaan selalu ramai karena menjadi pusat kuliner di kotaku. Seperti biasanya, aku harus antri untuk membeli gorengan di warung itu. Cuaca yang panas membuat gerah di seluruh badan, apalagi kalau harus berdesakan.
Aku ingat, dalam suasana seperti ini, harus waspada oleh copet yang berkeliaran. Gorengan pun kudapatkan. Mei pasti sudah menunggu. Tanpa banyak tengok kanan kiri, aku pun segera pergi. Tapi berhubung kondisi jalanan sedang ramai, aku tidak bisa menarik gasku dalam-dalam. Pelan sajalah. Toh aku ke rumah Rina nanti setelah Isa. Sebuah sepeda motor tiba-tiba memotong di depanku. Aku pun terlonjak kaget. Spontan kuinjak rem kuat-kuat. Tidak lupa sebuah umpatan terlontar dari bibirku. Yang kuumpat tidak membalas. Si pembonceng sempat memandangi wajahku. Aku terpana melihat si pembonceng. Kembali otakku kusuruh untuk bekerja. Aku mengingat-ingat siapa si pembonceng itu. Seperti seorang perempuan yang aku kenal. Sepeda motor yang mereka kendarai sudah menghilang meliuk-liuk di tengah keramaian. Aku sangat penasaran dengan perempuan itu. Aku hafal wajahnya. Namun, aku lupa apakah aku mengenalnya atau tidak. Otakku sudah berusaha mengingat sekuat tenaga. Namun ingatan itu tidak kunjung kembali. Sudahlah, pikirku. Setiba aku di rumah, langsung saja ku panggil Mei, adikku. Dari rumah belakang kulihat ia berjalan menuju ke arahku. Tidak lupa, ia menebar senyum, tanda hatinya sedang girang. Kamu gak bosan apa, Mei? Tiap hari makan gorengan. Tanya aku sembari mengunyah salah satu gorengan yang kubeli. Ya enggak lah, Mas. Kan ini enak. Emangnya Mas Faiz makan nasi tiap hari bosan? Aku tergelitik mendengar pertanyaannya. Mana bisa gorengan dibandingkan nasi? Tapi aku sedang tidak mau berdebat. Hari ini hari spesial. Mungkin sama dengan Mei, hari ini hatiku juga sedang berbunga-bunga. Belum juga ketemu, sudah kubayangkan betapa nanti senyum Rina mengembang penuh rasa bahagia. Di tangan kirinya akan terhias sebuah gelang tandu. Namun aku terkejut ketika melihat tasku yang sobek di bagian samping. Sobekan itu sangat rapi, seperti terkena sayatan benda tajam. Pikiranku tiba-tiba merasa cemas. Aku khawatir, jangan-jangan ada sesuatu yang hilang. Aku menepis pikiran-pikiran buruk. Semoga tidak ada yang harus kukhawatirkan. Aku merogoh ke dalam tas, mencari-cari benda yang kumaksud. Namun alangkah terkejutnya aku, ketika kotak kayu yang kumaksud ternyata tidak berada di dalam tasku. Kepanikan seketika melanda. Isi tasku keluarkan, kubongkar satu persatu. Mei mengawasiku dengan wajah penuh tanda tanya. Lemas tubuhku, benda itu tidak ada di tasku. Sementara tasku telah sobek. Tidak salah lagi, ini pasti ulah copet. Aku merasa geram, aku kecopetan. Aku rogoh saku jaket, lega. Dompetku aman di sana, tapi aku tetap merasa lemas. Nyari apa, Thomas? Ada yang ketinggalan? Gawat, Meh. Bilang sama ibu, Mas pergi lagi sebentar. Aku tidak menjawab pertanyaan Meh. Aku harus memburu waktu, karena toko souvenir itu keburu tutup. Aku kembali mengeluarkan sepeda motor dari garasi. Tanpa pikir panjang, aku segera tancap gas menuju toko souvenir di mana aku membeli gelang tandu. Beruntungnya aku, sesampai di sana, toko baru saja akan tutup. Aku kembali memilih-milih. Setelah ketemu apa yang kucari, aku pun bergegas pulang. Harganya memang tidak seberapa mahal, tapi benda itulah yang sedang diinginkan Rina. Bagaimanapun aku akan mendapatkannya. Benda itu kumasukkan ke dalam saku jaket. Jangan sampai hilang. Pokoknya harus sampai ke tangan Rina. Dalam hati, aku mengumpat. Siapapun yang mengambil gelang itu, kudoakan akan celaka. Bahkan sampai mati kalau perlu. Tanpa terasa, sebuah doa terburuk terlontar dari mulutku. Aku merasa geram.
Tindakan mengambil milik orang itulah yang aku tidak suka. Aku telah sampai kembali ke rumah. Aku langsung memperlihatkan benda yang kubeli lagi itu pada Mei. Mei hanya mengangguk-angguk. Gadis kelas 1 sekolah menengah pertama itu kadang bisa memberi sebuah kritik yang bagus. Aku berharap ada sebuah komentar darinya tentang gelang itu. Mei memandangi gelang itu. Bagus. Sangat eksotis. Jadi, Mas Faiz tadi mencari gelang ini. Ketinggalan di mana? Ucap Mei setelah puas mengamati. Bukan ketinggalan, Mei. Mas kecopetan. Mei terbelalak mendengar jawabanku. Gara-gara Mas belikan gorengan buat aku ya, Mas? Yowes, tak doakan pencopetnya ketabrak truk. Aku pun tertawa mendengar doa Mei. Antara sadar dan tidak, doa telah terlanjur. Bagaimana jika doa itu terkabul? Gelang itu pun sampai juga di tangan pujaan hati. Melingkar indah di pergelangan kirinya. Perjuanganku mondar-mandir ke toko souvenir itu pun tidak sia-sia. Tapi rasa singgirku belum juga hilang. Dalam pada itu, aku masih menyumpah serapah semoga yang mengambil gelang itu akan mendapat celaka. Hari pun berlalu. Aku sudah melupakan hilangnya gelang beberapa hari yang lalu. Aku juga melupakan sumpah serapah yang keluar dari mulutku. Pukul 9:30 malam, aku harus bersiap untuk pergi bekerja. Kali ini memang jatahku untuk piket malam. Aku segera meluncur setelah berpamitan pada bapak ibuku. Melintasi jalanan yang sedikit ramai. Sekira 20 menit kemudian, sampailah aku. Rekanku piket sore, rupanya sudah bersiap-siap untuk segera pulang. Namun setelah sesampainya aku, ternyata ia menunda kepulangannya. Malah kemudian kami pun asik mengobrol. Kami asik bercanda ketika telepon berdering. Kulihat angka pada mesin penerima telepon. Aku paham, angka itu menunjukkan penelepon berasal dari unit gawat darurat. Aku membatin, ada pasien pastinya. Aku menutup canda tawa kami. Rekanku pun berpamitan pulang. Ku angkat telepon yang berdering itu. Kami memang sudah akrab dengan personel dari unit yang lain. Tentunya saja supaya dalam bekerja tidak terasa menegangkan. Bekerja di rumah sakit memang penuh dengan tekanan. Nyawa urusannya. Segera setelah menerima telepon, aku pun persiapkan peralatan yang akan dipakai. Tentu sesuai permintaan dari dokter yang menangani si pasien. Malam itu, aku menunggu dengan sedikit cemas. Entah ada perasaan tertentu yang tidak aku mengerti malam itu. Dari kejauhan, aku melihat beberapa anggota kepolisian beserta perawat UGD datang dengan pasien. Sesampainya di ruang radiologi, aku segera ikut membantu perawat dari UGD untuk menata letak pasien yang akan difoto. Kondisi pasien itu sungguh mengerikan. Wajahnya berdarah-darah karena terbelah entah karena apa. Sedangkan sekujur tubuhnya penuh luka. Bahkan, aku sangat miris ketika melihat kaki kanan si pasien, di mana tulang keringnya mencuat keluar dari kakinya. Tulang itu benar-benar patah. Tidak luput dari pandanganku, tangan kanan si pasien juga mengalami luka yang sangat serius. Tangan itu nyaris gepeng, seperti tergilas. Aku sudah akan menuju tempatku mengambil foto ketika tiba-tiba aku terbelalak. Tanpa sengaja, aku melihat tato yang tergambar di lengan kiri si pasien.
Dan saat itulah otakku benar-benar memberiku jawaban atas pertanyaan yang mengganggu beberapa hari yang lalu. Ya, kini aku ingat, si pasien adalah perempuan yang mencoba mencopetku pertama kali ketika aku antri gorengan di warung Mbak Jun. Perempuan yang berada di depanku adalah perempuan yang sama saat ia membonceng sepeda motor lalu memotong jalurku. Nafas perempuan itu terasa berat, tersengal-sengal. Bahkan sesekali ku dengar ia mendengkur. Tidak bisa ku bayangkan betapa sakit sekali luka itu. Yang paling membuatku lebih terbelalak adalah di pergelangan lengan kiri itu ada sebuah gelang berbahan tanduk. Meski ada noda darah di sana, aku masih sangat mengenali bahwa gelang itu adalah gelang yang hilang saat tasku dicopet. Ingatanku kembali pada sumpah serapaku beberapa hari yang lalu. Dan sumpah serapaku itu kini benar-benar terwujud. Saat itulah dadaku bergetar. Hanya karena sebuah gelang dengan harga yang tidak terlalu mahal, aku tega menyumpahi agar dia celaka. Bahkan orang itu, si perempuan yang mengambil gelangku, kini terbaring dalam keadaan sakaratul maut di depanku. Tunggu apa, Pak? Seorang petugas kepolisian membuyarkan lamunanku. Aku pun segera menuju ruang samping tempat pengambilan foto. Ada penyekat antara aku dan pasien, karena memang yang sedang kuoperasikan adalah sinar X dengan kekuatan radiasi yang sangat besar. Aku tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk mengambil foto si pasien. Dokter UGD ingin memberikan rujukan hasil ronsen pada dokter bedah tulang karena diperkirakan ada beberapa tulang rusuk dan tulang dada yang patah, selain tulang kering di kaki kanan. Aku dekati perempuan yang baru saja kufoto. Kondisinya benar-benar parah. Aku ngeri melihat wajahnya yang terbelah menganga. Perempuan itu mengangkat lengan kirinya. Entah apa maksudnya. Ia menggoyangkan gelangnya. Mungkin maksudnya agar aku melepasnya. Mungkin ia mengenaliku saat ia mencopet isi tasku. Aku belum sempat mengambil gelang itu ketika tangan kiri perempuan itu tiba-tiba terkulai. Nafas perempuan itu terhenti. Perawat UGD mengecek kondisinya. Dan setelah dipastikan bahwa korban telah meninggal, tubuh perempuan itu pun diselimuti. Aku mengantarkan jenazah itu lewat pandangan mata. Tidak kusangka, ia benar-benar mendapatkan celaka. Meski menurut keterangan pak polisi yang mengantar, perempuan itu terjatuh dari motor ketika melarikan diri setelah usaha mencopet dapat digagalkan oleh calon korbannya. Bukan hanya terjatuh, namun sebuah truk box sempat menggilas tubuhnya. Aku pun mengempel darah yang menggenang di lantai. Kini, bukan hal asing lagi bagiku untuk membersihkan darah pasien yang tertumpah. Aku hampir selesai membersihkan darah itu ketika kulihat di lantai yang lain masih ada sisa genangan darah. Sisa-sisa itu pun kubersihkan. Selesai, pikirku. Tapi betapa aku terkejut ketika di sisi lantai yang lain, genangan itu kembali muncul. Padahal jelas genangan darah itu hanya berada di bawah si perempuan yang barusan kufoto. Mau tidak mau, genangan darah itu kembali kubersihkan. Tapi sampai berkali-kali aku membersihkan genangan darah itu, bersamaan itu pula, kulihat ada genangan darah lain di lantai. Akhirnya aku biarkan saja genangan itu. Kalaupun besok belum hilang, akan menjadi bagian petugas kebersihan. Kupandangi darah di lantai itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Pertanda apa ini? Bagaimana mungkin genangan darah itu bisa berada di mana-mana? Satu tempat kubersihkan, satu tempat yang lain tergenang. Aku masih terheran dengan ketika sebuah kursi kuliah telah bergeser dari tempat semula. Berderit suaranya. Bulu kuduku seketika meremang. Sebuah desiran angin menerpa wajahku. Tidak biasanya aku mengalami kejadian yang aneh. Apalagi aku harus segera menuju ke kamar gelap. Foto itu harus segera kucetak. Tapi tak buat apa, pasien sudah meninggal. Ingatanku pun kembali ke perempuan itu. Kematian yang tragis. Aku tercengang.
Saat berjalan menuju kamar gelap itu, aku mendengar suara tangis seorang perempuan. Lirih memang, namun nadanya sangat memilukan. Lututku tiba-tiba merasa gemetar. Siapa yang menangis di sana? Langkahku sudah semakin dekat dengan kamar gelap. Tangisan itu hilang. Aku sedikit lega meskipun belum sepenuhnya. Aku sudah berada di dalam ruang itu. Lampu kunyalakan sebentar, memastikan tidak ada siapapun di dalam kamar itu. Kamar gelap sebenarnya adalah sebuah ruangan yang digunakan untuk mencetak negatif foto hasil ronsen. Ruangan itu memang harus benar-benar gelap. Kini, di ruangan itu aku sendiri. Lampu sudah kumatikan dan aku sedang menunggu proses negatif dari foto itu. Rasanya aku ingin segera keluar dari sana. Entah, aku merasa benar-benar sangat ketakutan. Aku masih menunggu proses itu selesai ketika aku rasakan ada seseorang tengah berdiri di sebelahku. Lututku sudah hampir goyah. Mesin pencetak foto pun berbunyi. Aku tidak menghiraukan apapun selain agar proses itu segera selesai. Dan setelah semua proses benar-benar selesai, kunyalakan lampu. Hatiku lega. Memang tidak ada siapapun di sana. Meski begitu, aku tetap merasa penasaran. Kumatikan kembali lampu di ruang itu. Di saat itulah, sekelebat bayangan seseorang melintas dengan cepat. Buru-buru lampu kunyalakan kembali. Jantungku berdesir. Aku harus segera keluar. Aku kembali ke ruang piket. Di dera kejadian-kejadian yang aneh, aku pun merasa lelah. Namun aku masih terbayang akan perempuan yang menjadi pasienku barusan. Beberapa hari yang lalu, ia mengantar keluarganya. Hari ini ia sendiri yang diantar. Bahkan disinilah ia dijemput oleh ajal. Untuk melepas rasa takut, aku pun berjalan-jalan di sekitar kantor kerjaku. Berharap pada perawat yang lewat. Aku mondar-mandir sambil bersenandung. Berharap rasa takut itu pergi. Namun malam itu, suasana memang sedang sangat sepi. Aku melihat jam tangan, pukul 11:04, hampir tengah malam. Tiba-tiba, aku terkesiap. Aku merasa ada orang yang meniup kupingku dari belakang. Keras sekali tiupan itu. Aku menoleh. Siapa tahu ada perawat jaga atau seseorang yang kukenal. Namun kenyataan memang tidak ada siapapun. Namun pada saat aku menoleh itulah, aku melihat di ruang piketku duduk seorang perempuan dalam posisi membelakangiku. Aku bisa melihat karena dinding ruang piketku terbuat dari kaca. Perempuan itu kuamati dari kejauhan. Jantungku berdebar kencang. Bukankah itu perempuan yang tadi kufoto? Perempuan yang sama ketika beberapa hari yang lalu berusaha mencopetku. Perempuan yang entah dengan cara bagaimana ia mendapatkan gelangku. Bahkan gelang itu melingkar di pergelangan tangannya. Hanya dalam sekedipan mata, perempuan itu menghilang dari pandang mataku. Perasaanku semakin tidak karuan. Dalam hati aku bertanya-tanya, apakah arwah perempuan itu tengah bergentayangan? Rasa takut benar-benar sedang menguasaiku. Bahkan untuk sekedar kembali ke ruang piket pun, aku seperti tidak punya nyali. Aku terlonjak. Rupanya telepon di ruang piket berdering. Mau tidak mau, aku pun tetap kembali ke sana. Sedikit berlarian, aku pun kembali ke sana. Ku angkat telepon dengan ada gemetaran. Di sini bagian radiologi, ada yang bisa saya bantu? Namun tidak sepatah kata pun ku dengar jawaban dari seberang sana. Setelah beberapa saat tidak ada jawaban, ku letakkan kembali gagang telepon. Telepon kembali berdering. Tidak ada angka yang berkedip menandakan dari mana sambungan itu berasal. Namun demikian, aku takut seandainya itu memang penting. Gagang telepon kembali ku angkat. Sedetik dua detik, tidak ada yang bersuara. Namun pada detik berikutnya, aku justru mendengar suara seorang perempuan sedang menangis. Refleks, gagang telepon buru-buru ku tutup.
Aku semakin ciut nyali mengingat perempuan yang kulihat tadi juga duduk di kursi yang sedang kududuki. Daripada terpikir yang tidak-tidak, lebih baik aku ke kamar jaga. Akan aku coba untuk pejamkan mata. Meskipun jujur, suasana hati sedang merasa tercekam. Aku pun melangkah ke kamar jaga yang bersebelahan dengan ruang piket. Kuletakkan tubuhku di sana. Bayang-bayang perempuan itu masih saja mengikuti. Aku bergidik membayangkan tulang kering kakinya yang patah dan mencuat keluar. Tidak bisa kubayangkan betapa rasa sakit itu. Apalagi separuh wajahnya yang terbelah hingga daging wajahnya terlihat. Perempuan yang semasa hidup sebenarnya berparas cantik. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Jangankan tidur, memejamkan mata saja siksaan tersendiri bagiku. Aku bangkit dari tempat tidurku. Kusandarkan tubuh pada tembok. Tanpa sengaja aku melihat sebuah bolpoin di atas meja. Bolpoin itu bergerak sendiri, menggelinding ke sana kemari. Melihat keanehan itu, aku pun keluar dari kamar jaga. Bulu kuduku semakin merinding. Aku kembali duduk di ruang piket. Hari ini memang sungguh spesial bagiku. Perempuan yang menyita daya ingatanku, ternyata hidupnya berakhir di hadapan. Apakah semua karena doa dan semua serapa yang keluar dari mulutku? Perasaan berdoa menyembul dari dadaku. Kalau memang ia celaka karena doaku, bagaimana aku harus minta maaf? Meskipun saat itu aku sangat kesal karena hadiah untuk pacarku hilang begitu saja. Mestinya aku tidak menyembah serapa kalau kemudian benar-benar membuatnya celaka. Aku tengah melamun ketika dari kamar jaga kembali ku dengar suara seorang perempuan menangis. Saking takutnya, aku pun keluar dari kamar itu. Biarlah aku di luar daripada di dalam ditemui sosok perempuan itu. Tidak seperti malam-malam sebelumnya ketika piket, aku belum pernah mengalami kejadian seperti ini. Dan ini benar-benar sangat menakutkan bagiku. Aku berharap ada pasien yang datang, sehingga setidaknya ada teman perawat di sini. Ada kesibukan yang bisa menutupi rasa takutku. Namun betapapun aku menyapukan pandangan, tetap saja hanya berteman dengan sepi. Paling angin yang bertiup semilir datang sebentar menyapa, lalu kembali hilang di kegelapan. Aku melonjak kaget. Pintu di ruang piketku terhempas dengan keras. Dinding yang terbuat dari kaca bahkan sampai bergetar saking kerasnya hempasan pintu. Tidak mungkin itu angin, karena angin yang bertiup tidak sekencang itu. Apalagi pintu itu menutup dari dalam. Aku buka pintu yang baru saja terhempas. Rasa was-was dan takut luar biasa menghantui pikiranku. Tiba-tiba, bau anyir darah menyeruak dari dalam ruang itu. Seketika perutku terasa mual. Bau dari mana ini? Pikirku. Apakah benar arwah perempuan itu masih di sini? Bau anyir itu pun hilang. Namun, seucap kata mengalun lembut di telingaku. Mas. Di tengah jalan pikiranku bimbang. Aku tidak akan pergi dari ruang piketku. Aku tidak bisa begitu saja meninggalkan tanggung jawabku. Meski saat ini aku tengah diliputi perasaan takut luar biasa. Daripada berisiko terkena sanksi, maka dengan guntai, aku pun melangkah kembali ke ruang piket. Semalaman aku bergadang demi menghindari rasa takut. Azan subuh yang berkumandang membuat perasaanku lega. Aku hirup nafas dalam-dalam. Setidaknya untuk malam ini, bisa aku lewati tanpa kurang satu apapun. Aku mengunci pintu karena hendak pergi ke musola. Ketika aku melangkah meninggalkan ruang piket, aku merasa seperti ada yang menendang sesuatu. Sesuatu itu terlempar ke rumput. Aku penasaran dengan benda yang tidak sengaja tertendang olehku itu. Ku cari-cari benda itu di rerumputan. Ku nyalakan lampu handphone agar aku bisa melihat dengan jelas. Sorot lampu handphone yang mengarah pada satu benda membuatku terhenyak. Ku amati benda itu.
Jantungku berdesir kencang saat aku mengetahui bahwa benda itu adalah sebuah gelang. Gelang yang terbuat dari tanduk kerbau. Gelang yang kubeli beberapa hari yang lalu. Benda yang sama dipakai oleh perempuan yang kufoto dan meninggal semalam. Aku ambil gelang itu. Kutimang-timang, apakah benar gelang itu adalah gelang yang aku beli? Atau mungkin banyak orang yang memakai gelang seperti ini? Aku melihat ada bercak darah di sana. Berarti memang benar, benda ini yang dipakai si perempuan tadi malam. Tapi bagaimana mungkin gelang ini berada di sini? Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.